udah teman-teman wajib coba beli ini ya, beli Croffle La Creamy ya, rasanya gurih banget, enak banget ya. Oke guys ya, kembali lagi di video saya guys ya, Denny Pati Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar video ini mampu memberikan teman-teman berbagai informasi seputar liquid dan permotan yang ada di Indonesia guys ya, khususnya Pati Jawa Tengah Jos. Oke ya, di sini ya guys ya, saya kedatangan liquid baru guys ya, liquid yang terupdate 2021 khususnya di bulan September kemarin guys ya, sudah keluar namun saya baru pesan ini guys ya, karena belum tersedia di vendor terdekat, jadi saya langsung pesan dari orangnya sendiri guys ya. Di sini pengirimnya yaitu Vapme ya, Vapme ya, kemudian ada nomor HP-nya guys ya, kemudian di sini tertulis wajib video unboxing ya, jika tidak ada video unboxing liquid tidak bisa ditukarkan dengan apapun, seperti itu kurang lebihnya guys ya. Kemudian penerimanya saya ya, sistemnya COD guys ya, 0 rupiah guys ya. Oke, tidak usah banyak bicara dan tidak usah banyak kata dan banyak narasi. Bacot lu monyet, begitu aja takut. Tanya guys ya, seperti biasa pakai tanya dengan warna hitam guys ya, dengan plastik-plastik bubble gum ya. Bubble-bubble apa itu lah, kurang lebihnya seperti itu guys ya. Goblok. Takutnya saya tuh motong dulu, motong busi guys ya. Berat nanti guys. Busi api-api unyu-unyu tak ketok. Walah. Oke guys ya. Udah kelihatan guys. Wow. Paketannya guys ya, di sini ya, yaitu apa ini, liquid Croffle Creamy ya, yaitu Force Bakery guys ya. Oke, kemudian di sini sejak 1921, kemudian di bawahnya yaitu Milky Vanilla Creamy Croissant ya, waffle ya, ini seperti kayak apa ya, perpaduan antara waffle dengan vanilla creamy guys. Kemudian di sini saya belinya yaitu nickname, yaitu dengan Vicky Piggy-nya, yaitu ada 60 banding 40. Kemudian di sini IO friendly ya, kemudian di sini nicknya 3 guys ya, nicknya 3 2021 made in Indonesia, neto 100 mili. Kemudian guys ya, di sini buatan sinten nih guys ya, Mas Bambang monggo ngopi mriki. Bambang aku ya, sorry guys ya, di sini kayaknya buatan ini ya, Force Bakery ya. Kemudian di sini sudah EET ya, biasa ekstrak esens tembakau ya, diproduksi oleh PT Forsita Kreasi Tangerang Indonesia, buatan Tangerang guys ternyata guys. Oke, kita langsung buka saja guys ya, isinya seperti apa dan kita akan merasakan flavornya guys ya. Oke, seperti biasa liquid-liquid biasa ya guys ya, tidak begitu unik, tidak begitu, tapi ini mewah banget ya, ada kayak gambar mas-mas gitu ya, mas-mas, mbak-mbak. Lol. Oke, cara bukanya gini gimana guys, seperti ini guys ya, kurang premium ya guys ya, untuk wadahnya sendiri ini pakainya pakai kardus biasa, cuma dia dikasih kayak perpaduan-perpaduan hiasan kayak gitu ya. Oke, dari wadahnya sendiri sama dengan isinya ya, warnanya memang khas-khas Croffle ya, Croffle Wafer Tango seperti itu kurang lebihnya. Kemudian sama isinya, sama-sama. Oke, kita langsung coba untuk cek platformnya seperti apa. Oke guys ya, kembali lagi di video saya guys ya. Oke, kita langsung coba untuk tes platformnya guys ya. Pertama-tama kita buka dulu tutup botolnya guys ya, kita buka dulu botolnya ya, tutup botolnya guys ya. Oh, ternyata sudah, mau tidak usah apa motong ya, tinggal putar aja ya. Unik.
kita tatasin aja gitu ya, biar tidak penasaran ya teman-teman ya. Oke, di sini saya memakai telemakuas ya. Di sini sudah saya setting ya, sudah saya ganti untuk kapasnya sendiri guys ya. Baru saya ganti, jadi untuk liquid-liquid yang kemarin yang tersisa sudah hilang. Jadi ini memang fresh sekali dari kapasnya ya guys ya. Kita langsung tes untuk liquidnya ya guys ya. Wah, ini encer banget guys ya. Kita harus atasnya berhati-hati guys ya. Ini encer banget guys. Kita firing gitu ya. Oke, liquidnya warnanya putih guys ya, unik guys ya. Ini tidak bikin coil rusak guys ya. Kalau putih itu malah bagus ya, coilnya awet guys ya. Kita tes firingnya. Sumpah ini kayak saya menemukan ya, yaitu rasa-rasa pulen guys ya, lembut banget. Oke, kita langsung tes flavornya guys ya. Tes flavor dari Crovella Creamy guys ya. Oke guys ya, di sini saya memakai settingan yaitu power ya. Di sini ada power 70, kemudian saya pakai puffnya hard ya, seperti biasa di settingan normal saya yang dulu puffnya hard ya. Kemudian di sini ada liquid Crovella Creamy di neck 3 ya, dengan RDA drop. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes bapaknya. Kita tenang, tenang guys ya, tenang guys ya, tenang guys ya. Luar biasa guys ya, luar biasa ini. Gila sih ini ya. Ini liquid yang paling saya cari guys ya. Ini teman-teman adalah ini wajib coba sih ini. Oke guys ya, kembali lagi di video saya guys ya. Kita langsung coba untuk puff ya, agar kita tahu untuk rasa dari flavor dari liquid Crovella Creamy-nya guys ya. Kita langsung tes puffnya guys ya. Kita tetesin lagi guys ya, biar mantep, biar kita bisa memberikan informasinya guys ya, seperti apa flavor dari La Creamy Crovel ini guys ya. Milk straw, milk vanilla. LOL. Wah, si enak ini ya. Udah, teman-teman wajib coba beli ini ya, beli Crovella Creamy ya, rasanya gurih banget, enak banget ya. Oke, kita bahas dari TH-nya dulu. TH-nya semakin naik ya, di gorengan sakit banget untuk pemula ya. Untuk yang sudah pro mungkin dicoba di nickname-nya ya. Ini nick 3 ya, teman-teman bisa coba untuk nickname-nya ya. Ini kalau memang kurang anu, tapi memang di sini TH-nya kalau menurut saya sudah pas ya. Di antara 1 sampai 10 yaitu 1 sampai 10 yaitu 5 guys ya, untuk TH-nya guys ya. Dan untuk di sini flavor yang pertama guys ya, flavor yang pertama ketika saya inhale ya, di situ di sini saya menemukan rasa seperti roti panggang gitu, yang kayak yang baru fresh dari panggangan ya. Ada kayak tekstur-tekstur seperti kayak kasar gitu ya, kasar-kasar dari roti yang memang dari lembut dari panggangan. Kemudian di situ diikuti dengan rasa milk vanilanya ya. Di sini ada memang dominan sekali ya, susu vanilanya memang sudah bercampur ya, berbentuk krim. Kemudian seperti gambarnya seperti ini, teman-teman beli ambil kue yang sudah fresh dari panggangan ya. Teman-teman panggangan, kuenya ambil, kemudian teman-teman taruh di piring, selimuti dengan krimnya dari
susu vanilanya ya, penuh semuanya aja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian di sini ketika saya XL ya, di sini malah keluar banget rasa kayak lembut-lembut, lembut pulen seperti kue-kue kroffelnya, ini malah keluarnya di puff yang terakhir ya guys ya. Enak banget ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya guys ya. Kue kroffelnya ini keluarnya malah di terakhir-terakhir guys ya. Enak banget. Push gitu. Seperti itu, lembut banget, lembut, pulen banget ya. Kroffel pulen ya. Bukan seperti kayak kue-kue lebaran gitu ya. Ini lebih kecondong ke kroffel ya. Memang dia lembut banget, empuk gitu ya. Keluarnya di akhir-akhir mah guys ya. Yang malah ini yang unik ya. Di sini yang flavor yang unik di sini malah susu vanilanya guys ya. Memang susu vanilanya sudah berbentuk krim ya. Memang ini gurih banget, sampai sekarang pun saya ngecap tuh masih gurih ya. Oke, teman-teman wajib coba beli ini ya. Beli creamy beli croffle la creamy milk vanilla ya, cream croissant ya, yaitu waffle ya. Oke, rasa bahasa Inggris biasa ya, jadi agak ribuan ya buat teman-teman aja. Udah tau lah ya, kurang lebihnya susu vanilla croffle la creamy, memang creamy banget, creamy kemudian lembut pulen ya. Untuk oversweet, di tingkat oversweet di sini tidak oversweet ya, memang pas banget manisnya antara 1 sampai 10 yaitu 5, pas di tengah-tengah, memang pas banget. Kemudian ada rasa gurih dari kemudian di puff yang terakhir ya, di XL ya, itu malah keluar banget roti croffle-nya, roti croffle yang empuk, lembut, lembut banget. Ini lembut banget loh guys ya, ini unik ya. Teman-teman wajib coba ya untuk croffle la creamy nick 3 ya, di Force Bakery ya, yaitu yang dibuat sejak 1921 ya. Saya belinya di online, untuk bocoran dari idernya saya beli di online 145k, belum termasuk ongkir, dan karena saya bebas ongkir jadi 147 dibayar di Indomaret saja guys ya, lebih aman ya, karena belum ada sistem COD, karena liquidnya baru ya, mungkin 3 mingguan kemarin lah ya, dan mungkin saja di fester terdekat di sini, di tempat saya belum ada. Jadi kalau teman-teman pengen beli untuk liquid croffle la creamy-nya, teman-teman bisa coba komen nanti ya. Nanti saya sertakan link, untuk tinggal beli, tinggal klik saja ya. Tapi kalau teman-teman sudah beli dan sudah mencoba, tolong berikan komentar teman-teman tentang liquid croffle la creamy ini ya. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya, rasanya yang lebih tepatnya apa. Tapi kalau menurut saya ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama tehnya semakin naik, kemudian saya menemukan rasa roti panggang fresh dari panggang, memang sangat hangat sekali ya. Kemudian di situ diiringi dengan vanilla milknya ya, yang berbentuk krim, penuh banget ya, penuh. Kemudian di terakhir, flavor yang terakhir yaitu ketika kita meng-exhale ya, itu keluar banget rasa roti dari croffle ya. Roti croffle, teman-teman bisa buka langsung aja di Google ya, biar tahu roti croffle itu seperti apa, buatan dari apa ya. Teman-teman nanti buka sendiri, karena saya belum sempat buka itu, karena saya baru dadakan ini, lebihnya baru datang, dan langsung saya fresh unboxing untuk kali ini guys ya. Oke, seperti itu guys ya, video saya guys ya, yang kemarin sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak, dan saya tidak bisa membalas, dan biarlah Allah yang membalas kebaikan teman dalam mensubscribe channel saya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah like video saya ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir ya. Jangan pernah bosan untuk menonton video channel saya ya guys ya, karena di situ banyak sekali informasi seputar mod dan liquid yang terbaru dan terupdate guys ya. Dan perlu teman-teman catat ya, teman-teman catat buat koran atau buat nanti nota ya, NB ya, seperti itu, NB ya, bahwa liquid itu kan mahal ya. Itu liquid kan mahal ya, jadi teman-teman harus bijak dalam memilih liquid ya. Jangan sampai nanti teman-teman beli mahal-mahal, akhirnya tidak kepake dan tidak enak ya. Ya, kalau teman-teman pengen seperti itu, mending teman-teman langsung tonton video saya, biar teman-teman dapat informasi, dan langsung teman-teman bisa langsung beli dan coba sendiri ya. Kurang lebihnya hampir sama, wis enak iki, wis tak cukup nek iki. Liquid la creamy buatan dari Force Bakery ya. Enak banget nih tiganya, cocok banget buat teman yang buat nyantai, creamy-nya dapat ya. Rotinya juga dapat, roti croffle-nya juga dapat, tidak oversweet, gurihnya malah top ya. Milk vanilanya di sini mendominan sekali. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini saya pakai devisnya yaitu Lost Fab ya, dari Lost Fab. Kemudian RDA-nya drop ya.
yaitu Telema Quest ya. Murah banget, teman-teman bisa coba langsung beli ini ya guys ya. Seperti itu guys ya, rasa kalian bacot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.